Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa bersyukur. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman gimana caraku membuat taco dengan pico de gallo. Maaf ya teman-teman apabila aku salah dalam pengucapan. Untuk dagingnya di sini aku pakai daging kambing. Kemudian Italian herb seasoning. Untuk bahan pico de gallo-nya di sini aku pakai mentimun, kemudian bawang merah, bawang putih, tomat dan juga lemon. Kemudian ada olive oil. Lalu untuk bumbu dagingnya di sini selain Italian herb seasoning, aku juga pakai